harapan kami, kita sholat isya bersama-sama, jangan pulang dulu. Mari Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai sholat perdana ini. Saya yang tidak dapat tempat, ya sebelah selatan masjid masih ada tempat, monggo barangkali ya cukup tempatnya. Ya monggo. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-layla wa an-nahar wa ash-shamsa wa al-qamar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. الله أكبر الله أكبر مدينه الان جماعه صلاه gerhana bulan yang dirahmati Allah. Malam ini kita menyaksikan salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terpampang di semesta alam jagat ini, yaitu gerhana bulan atau khusuful qamar. Memang ini adalah peristiwa alam, akan tetapi alam ini adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang tunduk pada titahnya. Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan peristiwa alam ini adalah untuk memberitahu kepada manusia salah satu tanda kekuasaannya. Mari kita perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dalam galaksi, bahkan saking banyaknya, para ilmuwan mengatakan bahwa jumlah galaksi di jagat raya ini sebanyak pasir di lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, waliyah kami. Jamaah sholat gerhana yang dirahmati Allah, insyaAllah. Luasnya jagat raya dengan miliaran galaksinya itu masih berada di langit satu. Padahal menurut Al-Quran ada 7 lapis langit. Allahu Akbar. Namun 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi Allah, menurut hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hanya ibarat 7 poin yang diletakkan di sebuah tampa atau sebuah tameng. Masamawat satu bil kursi illa kagarohi masabah ulkiyat kursi. Tidaklah 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali hanya 7 poin yang diletakkan di dalam tameng. Wabal kursi fil ash illa kehalapatin min haditin kulkiyat baina dhuhrayi baladin bil ard. Dan besarnya dibandingkan dengan arsy Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Ma'arif, Allah Maha Agung. Maka tiga sepatutnya saat kita berpikir Allah yang Maha Besar,
pasti akan mengganti. Jangan galau, jangan bersedih hati, jangan lemah. Kita punya Allah yang maha perkasa, maha kuasa, lagi maha penyayang. Wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'la.